Sí. Hablan junto a Charlie Parate Smith lari berpagar. Wanita di separuh akhir yang kedua. Nama pelatih akan menekan saingan. Ketiga Syafiq dari Terengganu, Udia Ulanda dari Sarawak dorong yang keempat, Yong Jimbi dari Kedah dorong yang kelima, Syafirah dari Johor dorong yang keenam, Mazlin Manis dari Sabah dorong yang ketujuh, dan Zaimah Atifah Zainuddin dari Raja Persekutuan dorong yang kelapan. Dimaskan dengan sempurna kepada kesemua pelari yang mengambil bajang untuk separuh akhir yang kedua, mencari tempat ke pencat akhir dengan menyaksikan yang paling luas sekali itu Zaim Atifah Zainuddin yang terlebih dahulu melepasi halangan yang pertama. Tetapi perhatikan kedudukan pelari-pelari di bahagian dalam, terutamanya Nur Syakirah dari Johor yang berada di lorong yang kelima dan juga di lorong yang keenam. Nur Syakirah di lorong yang keenam, tetapi masih lagi di hadapan adalah dari Liga Persekutuan Zaimah Atifah Zainuddin untuk beliau menuju ke 100 meter yang terakhir selepas ini. Zaimah Atifah Zainuddin masih lagi berada di depan meninggalkan pesaing-pesaing yang lain dan kini menuju ke 100 meter yang terakhir. Zaimah Atifah jauh meninggalkan peserta-peserta yang lain. Sementara itu, pelari yang berada di lorong yang keempat oleh Ulanda dari Sarawak mengekori beliau dari belakang untuk Zaimah Atifah menamakan saingan dengan cetaman setiap rasmi 1:05.31 saat bagi mengungguli separuh akhir yang kedua ini. Buat beliau melangkah ke peringkat akhir dalam acara 400 meter lari berpagar wanita. Sambil pelari di lorong yang kelima, Tio Kim Ling, antara yang turut memberikan cabaran iaitu pelari dari Kedah. Begitu juga dengan Ulia Ulanda dari Sarawak. Kita nantikan pengesahan rasmi untuk hit yang kedua ataupun separuh akhir yang kedua ini. Sebaik saja bermula dari blok permulaan, Zaimah Atifah Zainuddin terus meluru untuk meninggalkan pesaing-pesaing yang lain. Biarpun pada satu ketika Nur Syakirah dari Johor yang berjaya untuk berada dan memberikan saingan di kelompok hadapan, namun selepas itu jauh untuk Zaimah Atifah meninggalkan peserta-peserta yang lain, diikuti di situ oleh Tio Kim Ling dari Kedah. Kemudiannya Nur Syafiqah Liana, pelari dari Terengganu yang berada di lorong yang ketiga. Pasti garisan penamat di tempat yang ketiga. Sila ambil perhatian. Terima kasih. Diikuti Ulia Ulanda dari Sarawak di kedudukan yang keempat. Rasila Mohd Khalid adalah pemegang rekod kejohanan yang dilakukan pada Temasya 2000 di Pulau Pinang. Zaimah Zainuddin yang berjaya untuk memenangi saingan kali ini. Jadi pengesahannya Zaimah Zainuddin di tempat yang pertama, Tio Kim Ling di kedudukan yang kedua, Syafiqah Liana No dari Terengganu di tempat yang ketiga.